Hari ini kita mau review monumen kereta api yang ada di Teluk Bayur, teman-teman. Ini monumennya di belakang saya yang peninggalan Belanda, jadi dimuseumkan atau dibikin perapikannya. Oke, ikuti terus ya. Ini acara mentoring SMP Inte Asoa, teman-teman. Thank you.
Mereka acaranya banyak perlombaan-perlombaan teman-teman, dari Bombay Yel-Yel. Mereka mengadakan hadiah juga teman-teman bagi yang pemenang. Ini lagi acaranya lomba Yel-Yel per kelompok. Taman atau bekas sepak bola di Teluk Bayur sekarang jadi taman, tapi masih tetap dipakai untuk sepak bola teman-teman, dan bisa juga untuk olahraga, refreshing, rekreasi. Ini museum atau replika kereta api yang selama ini ada di Tanjung Redep, atau replikanya kereta api peninggalan Jepang. Biasanya ini untuk mengangkat batu bara yang ada di Teluk Bayur. Pada zaman Belanda dulu, mereka mengambil batu baranya, diangkut ke kapal-kapal menggunakan kereta api. Jadi mereka tidak pakai kendaraan, mobil atau apa, tapi kereta api. Karena posisinya jauh dari dalam, dari jauh dari sungai, jadi mereka mengangkut dari darat sana ke pinggir sungainya pakai kereta api. Dulu di Teluk Bayur ini ada rel kereta api ya teman-teman, sepanjang kecamatan Teluk Bayur ini banyak kereta api yang dilalui untuk mengangkut batu bara. Jadi dulu tuh batu baranya diangkut dengan ini, jadi sekarang dibikin monumennya, replikanya kereta api, hanya kepalanya teman-teman, tapi banyak ini sebagai bukti bahwa dulu ada kereta api di Teluk Bayur. Dibuatnya sama dengan kereta apinya. Ini bisa untuk tempat santai teman-teman. Ini kebetulan ada adik-adik kecil lagi santai di sini. Yang ada replikanya. Ini kalau dari samping begini. Tadi kalau siapa udah ya. Tadi kalau siapa? Ya ada di bawah biru. Siapa maju ke depan? Ini terbuat dari seng. Ada juga terbuat dari baja. Tempat wisata anak-anak. Ya, dalamnya terbuat. Inilah teman-teman kereta api untuk menang. Ini dari belakangnya teman-teman.
Nah, banyak anak-anak bermain, teman-teman. Makanya ditaruh di taman biar sebagai hiburan bagi anak-anak bahwa di Teluk Bayur ada kereta api. Jangan lupa ya teman-teman, wisata di Teluk Bayur, di taman Teluk Bayur ada replika kereta api. Ikuti terus channel Susilo Tibura. Jangan lupa di like, di komen, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bisa merasai naik kereta api walaupun tidak jalan.